Jerum Masyah Alam pertemuan antara Perak bertemu dengan pasukan Selangor. Inilah insiden yang memaksa permainan diberhentikan beberapa minit selepas jaring gol pasukan Perak terkoyak akibat dilanggar oleh salah seorang pemain Selangor. Semangat kesukanan yang dibuktikan oleh Sarba Gesing harus diberi pujian. Dan mereka bersedia meneruskan perlawanan untuk memastikan siapakah yang lebih hebat dalam pertemuan ini. Aksi Warden tidak kurang hebat. Betapa ia ceria, mungkin Kadir Buyung berduka waktu ini. Pertumpukan pertemuan antara pasukan Perak berjersi kuning. Asakan demi asakan dilakukan di situ. M. Chandran, perlukan yang agak bahaya sekarang ini, terlambat untuk buat tenangan. Azhar Ahmad, penjaga gol Perak, sudah diuji beberapa kali. Rush, tandukan, masuk. Gol sendiri. Sarba Gesing, gembira para penyokong Selangor. Kita perhatikan gerak perlahan. Bagaimana Sarba Gesing? Harap cuba mengatur serangan. Wilson aja. Terlambat dapat dikeluarkan dengan baik di situ oleh Mehmet Rakovic. Selamat kubu pasukan Selangor. Syarif Majid sekarang ini. Balik kepada M. Chandran. Tandukan namun dapat dikeluarkan dengan baik oleh barisan pertahanan pasukan Perak. Azhar terus kepada Syarin. Perlukan dia agak bahaya bagi Perak ketika ini. Syarin masuk. Dua Selangor, kosong Perak ketika ini. Resah Kade Buyung. Perak cuba mencari ruang. Sepakan terus murah bagi Kamchun menyelamatkan Karan. Serba tidak menjadi bagi para penyerang Perak pada malam ini. Bahaya kerukan, masuk. Gol pertama pasukan Perak. Wilson aja. Secara tiba-tiba. Naga sudut. Terlepas Kamchun. Masuk. Gol sendiri. Bagaikan membalas budi Asraf Hanafiah. Masuk di sepaman. Mubin Mokhtar. Itulah malam pesta bagi Selangor. Kita perhatikan gerak perlahan. Bagaimana Mubin. Selangor masih mencari ruang. Terus di Superman. Ismail Ibrahim masuk. Gol yang begitu mudah. Syarif Majid pada Rusdi kepada Anwar Bubakar. Tertewas lagi Azhar Ahmad. Gol kelima, kemenangan 5-2 untuk Selangor.